Masih moko. Oh, di sana lagi, di sana lagi. Sebelah Pocinggi, Pocinggi. Pocinggi. Pikir di Pocinggi sekarang. Masih moko deh. Deh, paling mana lorong ah. Nih. Ada skin baru kok lagi. Bagus nih. Eh, mau perlu deh. Mau perlu. Wih, kabar. Wika, lakukan mana juga? Astaga. Eh, mau perlu. Sebentar itu kan, Pak? Sebentar itu tas ke dulu. Nah, ini. Tidak mengingat karena bilang Ustaz kemarin. Sebentar habiskan waktu untuk. Iya, kan? Tidak, belum bilang tentang Ustaz. Kan, tidak gitu. Pas kita datang nanti Ustaz, kita selesai tahu bagaimana satu match semua. Oh, yang itu lah, skin baru. Kau ikam berarti ini. Emi, wih, yang itu. Sebentar tapi itu gampang itu, Emi. Habis ini. Hey, PUBG mau PUBG, mantepin. Harus butuh ini, strategi perang ini. Tidak lama ini. Palestina tuh? Palestina, harus sebelum kita melawan itu. Israel. Israel, harus strategi memang main PUBG tuh. Perang, Pak. Harus, Pak. Cocok. Ya, mas mau kok? Nih, gambaran skin baru. Mas, beli kan? Beli, yang aku beli. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Jeki, semua. Iya, San. Alhamdulillah. Baik, Jeki. Baik, Ustaz. Main PUBG, Ustaz. Seru aja saya lihat ini. Kalau sudah miring itu biasa begini. Baru begini di posisi tangan. Ay, sambil menunggu buka game itu kayaknya. Sambil menunggu buka Ustaz. Ngabuburit kita mainkan kita. PUBG Ustaz. Sama ya. Iya, strategi, sama. Strategi. Mabar. Strategi apa ini? Strategi. Sebelum melawan Israel. Kita tahu taktiknya memang taktiknya di sini begini. Begini kalau ada nanti musuh sebelah kanan kita sebelah kiri. Oh, nah hantam bisa kita pakai scope atau scope kali 4 kali 6. Ini mini tipu daya setan deh semua. Karena maksudnya saya kira ditangkap ke setan. Oh Nika, iya, betul. Ramadan. Karena memang dalam hadis itu dikatakan bahwa idza ja'akum Ramadan, maka jika telah datang kepadamu Ramadan, taruh di dunia HP, main game, ngobrol-ngobrol dulu orang. Hilang di dunianya orang main game terus. Iya, tahu betul. Ya, sama dibicara toh. Iya. Jadi kalau telah datang Ramadan, ya kan? Futihat abwaabul jannah, semua pintu-pintu sudah dibuka. Dan tidak ada yang ditutup. Dan semua pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka, ya kan? Wasulsilat syayatin, au wasufidat syayatin. Dan semua setan diikat di belenggu dan yang ikat langsung Allah. Jadi tidak ada tuh kalau setan kalau di Ramadan, enggak ada. Jadi kalau ada orang tidak sholat di bulan Ramadan atau tidak puasa atau mohon maaf hari-hari mengamalkan amalan sia-sia karena amalan sia-sia itu dia termasuk main game. Oh, amalan sia-sia ini jelas karena bayangkan saya tanya ke jujur. Orang yang main game pasti tidak ada waktunya mengaji. Mengaji kata tadi, Ustaz. Oh, serius. Tapi boleh dibandingkan berapa banyak mengaji tadi. Iya, saya. Baru saya halaman. Sambil menunggu buka puasa. Orang yang main game pasti ketagihan terus. Kita dari pagi pasti main game. Dari sudah sholat subuh. Masyaallah. Saya ada-ada di sini tuh mengaji kok. Sudah sholat subuh itu mengaji-ngaji zikir pagi dulu. Ya Allah, inilah sebenarnya memang tapi nggak terasa Ustaz. Nggak terasa ya, nggak terasa kok saya. Budayanya deh, itulah. Karena kita sudah terbiasa sebelum Ramadan, maka ketika masuk Ramadan, kita anggap itu hal biasa. Padahal itu sebenarnya bagian daripada tipu daya syaitan yang sudah dia atur, dia jadikan kebiasaan sebelum Ramadan. Maka ketika Ramadan dia diikat, dia bilang, nggak apa-apa, ikat saja saya. Saya ada yang mampu dibawa. Itu semua. Tidak maka jadi kadar setan. Kalau kita bertanya, mana ayatnya dalam Quran? Ada di surah Al-Mu'minun. Ini Al-Mu'minun artinya orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Pada aflah Al-Mu'minun. Ayat pertamanya, beruntunglah orang-orang beriman. Siapa bedeng? Saya. Ya kita juga orang beriman. Saya beriman. Beriman. Ya. Tapi yang dimaksud ayat di sini, yang mana orangnya? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'. Kalau dia sholat, dia khusyuk. Walladzina hum, ini yang penting. Ayat ketiganya, anillagwi mu'ridun, dan mereka meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Saya tanya, kalau kita main game 1 jam dengan baca Quran 1 jam, mana lebih bagus? Baca Quran. Baca Quran. Dibanding kita main game, kalau kita ngantuk lebih bagus kita tidur. Betul. Iya, karena istirahat itu bisa menguatkan kita nanti bangun tahajud. Bisa buat kalau main game enggak capek ki. Akhirnya banyak orang ketiduran sholat subuh. Kalau tidur Ustaz dari itu. Sudah sholat subuh sampai mau buka. Woi, lebih parah lagi main game terus. Atau tidur terus. Karena malamnya main game terus. Kan ibadah atau tidur? Iya, tapi bagaimana?
kalau sholat zuhurnya lewat, asarnya lewat. Iya, astaga. Dan coba apakah kita mau hanya sekedar menjadi hamba yang yang penting sudah, yang penting saya udah puasa. Yang penting gua udah puasa. Wah, kasihan banget. Itulah orang-orang yang sebenarnya termakan di budaya setan. Makanya saya mengajak kita deh, ya, ya mudah-mudahan kita bisa paling tidak mengurangi dulu main game. Betul, iya. Tapi kalau kita mau betul-betul istiqomah dan kita apalagi di bulan ini, oke istiqomah insyaallah. Supaya supaya puasa aku yang tahun ini kita lebih bagus. Mau yang lurus begini. Iya, lurus. Iya, bismillah, bismillah. Karena iya, sebaiknya kebaikan itu jangan ditunda. Betul, iya, insyaallah. Kalau begitu saya tantang kepada apa saja. Aman itu. Apa siap-siap. Install ini insyaallah kita puasa. Wih, lumayan deh, ayam bakarnya enak ini. Sulang kau beli skin 2 juta. Gaji ku ini. Itu yang bikin bahaya juga. Kau bayangkan itu uangmu 2 juta, kau pakai beli apa namanya tadi? Skin. Bahaya. Baru mau kayak ini rencana. Untuk main game itu? Iya, Ustaz. Baru ada turnamen, Be. Supaya masuk, supaya bagus dilihat orang di dalam. Itu uang 2 juta, deh. Kau bisa belikan mamamu makanan, gula di rumah, bisa dipakai 1 bulan. Nasi, beras, ya 1 karung. Ya Allah. Inilah juga bahayanya. Kalau dia sudah pakai uang, ini makin lebih berbahaya lagi game-mu. Kenapa? Karena itu sudah masuk pada tabdir juga. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebagaimana dalam surah Isra, orang-orang yang mubazir teman-temannya setan. Tadi main game sudah jadi setan, sekarang jadi temannya setan. Jadi setan pahami. Lebih bagus uninstall cepat. Bagaimana caranya dibumbik lagi setan? Uninstall nih. Jadi yang 2 juta biar nih. Daripada nanti kau jadi temannya setan. Jadi gajiku saya juga ini bulan ini lumayan deh, karena bisa saya dakwai, saya bisa semangat buka puasa. Walaupun sebenarnya begini deh, kalau kau tidak mau uninstall, tidak apa-apa, saya tetap belikan ki buka puasa. Iya, masya Allah. Jadi bagaimana? Insya Allah, uninstall ki. Pokoknya siap, uninstall. Sekarang uninstall, siap. Saya belikan begi. Iya, masya Allah. Uninstall mina. Bismillah. Baik-baik, tunggu di sini, saya belikan sana, saya embak. Siap. Oke, aman, aman kelaya. Oke, siap. Siap. Ada sing. Pokoknya uninstall PUBG. Kamu saya rejian Mobile Legends. Aman lagi. Nanti dibombik ke situ.